Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Dua DPO Andi dan Dani berhasil ditangkap pihak kepolisian, jadi doa dan harapan saya dan seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Di sisi lain, kabar penangkapan dua pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dani dan Andi, telah menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia. Polisi telah menangkap Peggy Setiawan alias Perong, satu dari tiga daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus tragis tersebut, memberikan harapan bahwa keadilan akan segera terwujud. Kombes Jules Abraham Abast, Kabid Humas Polda Jawa Barat, menegaskan bahwa proses pengungkapan kasus ini akan dilakukan dengan transparan. Masih kami lakukan pendalaman, termasuk terkait dua orang yang sudah kami DPO-kan. Nanti kalau ada informasi perkembangannya kami sampaikan, katanya, memberikan keyakinan bahwa penyelidikan akan dijalankan dengan jujur dan terbuka. Polda Jabar telah merilis ciri-ciri kedua DPO tersebut. Andi, yang saat ini berusia sekitar 31 tahun, memiliki tinggi badan 165 cm, berbadan kecil, dan rambut lurus dengan kulit hitam. Informasi ini diharapkan dapat membantu polisi dalam upaya penangkapan. Dengan penangkapan Peggy dan target penangkapan terhadap Andi dan Dani, harapan untuk memulihkan keamanan dan keadilan di tanah air semakin nyata. Masyarakat berharap agar kasus ini segera terungkap sepenuhnya dan para pelaku menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Bagaimana pendapat Anda mengenai perkembangan terbaru dalam kasus ini? Mari kita terus berharap agar keadilan dapat segera terwujud dan keluarga korban mendapatkan keadilan yang mereka perjuangkan. Hotman Paris. Pertanyakan sikap Kapolsek Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Hotman Paris Hutapea, pengacara keluarga almarhumah Vina Cirebon, kembali angkat bicara soal dugaan kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki Cirebon. Kali ini, Hotman mempertanyakan sikap Kapolsek Kesambi, Rudiana, yang juga ayah dari Eki, karena seolah enggan berurusan dengannya. Hotman mengungkap bahwa ia sudah mencoba menghubungi Rudiana melalui chat WhatsApp dan mention di media sosial, namun belum mendapatkan respons. Hotman berharap bisa bertemu dengan Rudiana untuk membahas tiga DPO yang diduga sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pertanyaan, saya sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon, bertanya kenapa Pak Polisi yang sekarang Pak Rudi dan sekarang Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami padahal nomor WA-nya sudah saya chat? Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Tanya Hotman. Hotman menekankan bahwa sebagai polisi dan ayah korban, Rudiana pasti memiliki banyak informasi penting terkait kasus ini yang terjadi pada 2016. Bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal. Why Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan tiga DPO ini. Pak Rudi, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat, posting di Instagram. Banyak orang minta Bapak menghubungi Pak Hotman, tapi Bapak tidak mau, tegas Hotman. Sebelumnya, Wirang Birawa juga mengungkap firasat ngeri terkait ayah Eki. Akun anonim sempat memberikan bocoran bahwa ayah Eki punya andil dalam penangkapan Peggy Setiawan, salah satu dari DPO yang kini ditangkap dan jadi tersangka. Bagaimana menurut kalian? Mengapa Kapolsek Rudiana menghindari kontak dengan Hotman Paris? Apakah ada hal yang disembunyikan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Klarifikasi ex-Wabub Cirebon, anaknya dituduh terlibat kasus Vina, padahal masih kelas VSD. Mantan Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tejiptaningsih, memberikan klarifikasi terkait tudingan bahwa anaknya, Ramadhani Purwadisastra, Rama, terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016.
Tuduhan tersebut ramai beredar di media sosial dan sangat mengganggu kehidupan keluarga mereka, terutama psikologis anaknya. Ayu, sapaan akrab Wahyu Tijiptaningsih, menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut, anaknya masih berusia 11 tahun dan duduk di kelas 5 SD. Perlu saya sampaikan, kejadian tersebut di bulan Agustus 2016. Saat itu, anak saya, Ramadhani Purwadisastra, yang biasa dipanggil Rama, usianya masih 11 tahun, dan masih sekolah SD kelas 5. Dan itu pun juga baru saja dikhitan, ujar Ayu, Kamis, 23/5/2024. Tudingan yang tidak berdasar ini telah menyebabkan Rama menjadi korban bully di sekolah dan di masyarakat. Ramadhani dijauhi teman-temannya. Saat jalan di depan umum, terkadang ada penyampaian bahwa kamu, Ramadhani, pembunuhnya ya, kamu pembunuh Vina ya, ini bagian dari bully, kata Ayu. Ayu berharap agar pelaku sebenarnya yang masih buron dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki segera tertangkap. Dengan begitu, tudingan negatif terhadap putranya dapat dihentikan. DPO yang sedang dicari mudah-mudahan cepat terungkap agar pemberitaan netizen tidak liar. Dan saya juga dengan anak saya bisa hidup lebih tenang, lebih nyaman, kata Ayu. Ayu juga menyatakan rasa prihatinnya terhadap kejadian tragis yang menimpa Vina. Selama menjabat sebagai wakil bupati, Ayu dikenal sangat peduli pada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Sekali lagi saya prihatin, mengucapkan duka cita pada keluarga. Karena saya juga seorang perempuan, seorang ibu juga, saya bisa merasakan perasaan ibu Vina. Mudah-mudahan Vina ditempatkan oleh Allah di tempat mulia dan keluarganya diberi ketabahan, ucap Ayu. Bagaimana pendapat kalian mengenai klarifikasi dari mantan wakil bupati Cirebon ini? Apakah tuduhan terhadap anaknya bisa diterima? Berikan pandangan kalian di kolom komentar. Difitnah kasus Vina Cirebon, Peggy. Saya ikhlas jadi tumbal, anak orang berpangkat. Dalam perkembangan terbaru kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki Kartini, ibu dari tersangka Peggy Setiawan alias Perong dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa putranya tidak bersalah. Kartini meyakini bahwa Peggy hanyalah korban fitnah dalam kasus ini. Kartini menceritakan perbincangannya dengan Peggy di tahanan. Ya Alhamdulillah dia sehat. Nah saya nanya, Gi, apa kamu pernah melakukan hal sekeji itu? Apa kamu kenal sama Eki sama Vina? Anak saya jawab, demi Allah, demi Rasulullah, Mak, saya tidak kenal sama yang namanya Eki dan Vina. Terus saya tidak melakukan hal sekeji itu. Anak saya menjawab seperti itu, katanya. Peggy juga menyampaikan pesan yang menyayat hati kepada ibunya. Anak saya berpesan, Mak, jikalau nanti malam Mama pulang, kalau saya tidak ada umur, saya minta maaf. Saya rela dan ikhlas, Mak, jadi tumbal anak orang yang berpangkat. Saya nggak apa-apa mati syahid, ujarnya. Saya menanggung dosa orang yang punya. Saya orang nggak punya, nggak apa-apa kalau itu semua tuduhan dijatuhkan kepada saya. Anak saya berpesan begitu, sambungnya. Mendengar pernyataan putranya, Kartini tak kuasa menahan tangis. Sampai saya tuh gimana hati seorang ibu. Saya peluk anak saya sampai nangis saya. Jangan ngomong gitu, Gi. Allah Maha tahu. Allah Maha besar. Allah Maha mendengar apa yang tidak pernah kamu lakukan. Sampai saya memeluk sekencang-kencangnya anak saya waktu saya mau pulang dari Polda ke Cirebon, tambahnya. Kartini merasa sangat sakit hati atas tindakan yang diterima oleh Peggy. Ia yakin sepenuhnya bahwa putranya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Kartini berharap kebenaran segera terungkap dan keadilan ditegakkan untuk membersihkan nama baik putranya. Bagaimana pendapat kalian mengenai pernyataan Kartini dan Peggy? Apakah kalian yakin Peggy adalah korban fitnah? Sampaikan pandangan kalian di kolom komentar.